Ratusan makam di Taman Pemakaman Umum, TPU, Semper Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Bahkan area TPU Semper tersebut tak ubahnya kolam ikan dengan genangan air hingga menutupi batu nisan. Pantauan di lokasi, ketinggian air yang merendam area pemakaman beragam dari 20 cm hingga terparah mencapai 1 meter. Menurut penjelasan perawat makam, Husi Oji, banjir yang merendam area TPU Semper terjadi saat hujan besar pada awal 2023 lalu. Oji menambahkan, setidaknya ada 800 makam yang terendam banjir di area TPU Semper. Tiga, dua, empat, dua, lima nih. Satu, ini kan 29 nih di sono. 50. Terus 51. Terus ke sini. Dua. Malam tahun baru itu kan hujan. Nah, terus sampai pagi itu. Sampai pagi terus, ya sampai siang sekitar jam 11 itu baru reda. Yaitu air udah mulai tinggi. Kalau di sini paling ya di jalanan aja paling cuma 20 cm itu. Kalau yang dalam ini panjang berapa? Ini di dalam bisa 1 meter setengah. Ini baik. Ini kira-kira ada berapa puluhan atau ratusan makam yang terendam, Pak? Bisa sekitar berapa, satu bulan ya, hampir 800 makam lah. Ini blok muslim ya, Pak? Muslim. Ini nggak surut-surut karena selokannya nggak berfungsi atau bagaimana, Pak? Kecil saluran air, kecil selokan. Ini kan langsung ke kali kecil tuh. Malang nggak di situ, mantap. Berarti memang sudah sering ya, Pak ya? Sering, setiap tahun. Pak, kalau ada masyarakat yang ingin berziarah ini seperti apa, Pak, caranya, Pak? Kalau posisi kerendam begini, Pak? Ya paling dia nyekar di pinggir jalan aja. Pinggir jalan, udah. Penting kan dia niat. Di tahun berapa saya udah tahu gitu di sini, kondisi di sini. Nenek kerendam, nenek. Kerendam. Bisa dijelaskan, Pak, ini Bapak tujuan datang ke makam ini apa, Pak? Ya, untuk ziarah-ziarah ke makam orang tua, Pak, di tempat Budi Dharma ini nih, orang tua kebanjiran semuanya di sini nih. Orang tua banjir di sini ini bagaimana? Waduh, sebenarnya sih, Pak, sungguh disayangkan ini. Ya gimana lagi? Namanya kita nggak sendirian di sini, Pak. Banyak nih yang pada kebanjiran semua. Ya kalau bisa sih minta dibenahi lagi gitu loh, Pak. Ya biar agak tinggi seperti yang pada umum-umumnya TPU yang lainnya itu ya. Untuk pemerintah yang di sini sih, warga di sini lebih bagusnya, Pak, ditinggiin lagi gitu biar nggak ada kerendam semua almarhum. Sempet, Pak, dulu rusak ini, Pak. Udah dua kali ini dibangun nih, Pak. Dalam 2 tahun ini. Gara-gara banjir, Pak, ini. Yang mungkin pondasinya nggak kuat lagi. Ini penyebab banjirnya dari mana? Wah, apa setiap hujan doang, Pak. Pas hujan pasti ada banjir hujan tahunan nih. Ini kan tadi banjir, Pak, ya. Bapak melintasi ke tengah ini bagaimana, Pak? Muter dulu atau bagaimana, Pak? Muter, Pak, melangkahi satu persatu ini, Pak. Ini. Bersama anak istri ini. Saling lompat-lompat gimana, Pak, ya biar bisa nyampe di sini nih ya. Kalau enggak kadang-kadang juga kita ke sini kalau udah enggak ada langkah gue rendem, Pak, jalan ya. Belum terlalu dalam kalau hujannya diguyur terus, Pak. Dalam, Pak.
Bapak juga kalau kita mau ini jalanan nih. Bisa kaleng-kaleng kain. Oh, iya. Jalan ini, Pak. Tampak ini nih batas pohon yang Bapak tuh kotor tuh. Jalan ini, Pak. Jangan lupa subscribe ya!